Semalam suami cakap nak makan udang petai. So, hari ini I masak tulus for you. Udang ni cuci bersih sudah. Tak nak buang kepala dia sebab sekejap lagi kita masak dia akan keluar air manis. Siap udang, kalang potong petai. Petai ni kena potong dua. Takut dalam biasanya banyak ulas. Wish, baru cakap. Nampak ke tak ulat tu? Satu biji bawang putih potong lipis. Sekejap lagi boleh masuk dalam udang. Dah siap sedia barang. Sekarang saya isi minyak dalam koili dan panaskan. Masuk 4 sudu bawang, bawang putih, halia, dah blender. Kacau ni sampai-sampai dia wangi. Rasa bau bawang dah, saya masuk 2 sudu cili dah blend. Sebab anak saya tak makan pedas, so saya kurangkan cili. Kacau dia sampai dia masak lembut dan naik minyak dah. Rasa dia dah okey. Nampak minyak dah naik. Masuk sini 2 sudu garam, 1 sudu gula, 1 sudu sos tomato, 1 sudu sos cili. Lama kacau-kacau. Ha, masukkan udang. Udang ni masuk pun masak sekejap je. Sebab udang ni pun cepat sangat masak. Saya tak suka masak lama sangat. Sebab bila kita masak lama, dia kan keluarkan semua air manis dalam udang tu. Nampak udang dah kuning, masuk bawang tadi potong, kacau-kacau. Lepas tu last kita masuklah petai. Resepi ni dulu suami saya ajak saya sekali je. Sampai hari ni saya masak untuk dia. Sebab dia memang suka makan udang masak petai. So sometimes saya masak juga. Tapi ya, saya rasa hari ni masak macam lebih air sikit. Dah siap. Sekarang masuk dalam mangkuk rasa dengan nasi panas. Ui, sedap. Perlu sekarang pun tengah lapar ni. Kalau kau orang ada resepi lagi sedap, tolonglah share dengan saya. Alright. Terima kasih banyak-banyak sebab tengok review saya.